Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. For those who are seeing you, my name is Darish Dev. So, insyaAllah hari ni aku just nak berbual santai sebab nak menjawab beberapa persoalan yang datangnya dekat inbox Instagram, dekat YouTube channel aku punya komen. So, actually dah terlampau banyak sangat soalan yang aku rasa aku boleh jawab, tapi untuk menjawab satu persatu dengan soalan yang sama tu agak susah sikit lah. Tapi insyaAllah hari ni aku cuba jawab secara keseluruhan supaya korang yang tengok video ni boleh tahu. Tapi mesti korang tertanya kan apa topik hari ni. So insyaAllah hari ni aku nak memfokuskan pasal belajar. Aku pun dah lama tak buat video pasal belajar kan. So hari ni, video hari ni adalah berkaitan dengan proses untuk adik-adik ataupun junior-junior yang bakal ataupun ada buat perancangan untuk sambung belajar ke peringkat master ataupun PhD lah. Tapi normally selepas degree kita akan master lah, unless kalau korang pilih fast track untuk pergi ke PhD, tu cerita lain. Tapi untuk hari ni kita fokuskan. Okay, untuk hari ni kalau korang yang dah jadi senior ke apa ke, kalau rasa tak boleh tengok, boleh je skip video ni sebab aku rasa korang mesti dah power dah tahu kan. Untuk yang betul-betul ada perancangan ataupun baru je register ataupun masih lagi dalam proses pembelajaran, boleh tengok video ni. And aku insyaAllah aku janji konten dalam video kali ni sangat-sangat penting. Walaupun dia technical part, tapi dia sangat-sangat penting untuk korang rancang perjalanan korang supaya korang boleh merancang apa yang perlu korang buat untuk certain period of time. So aku akan bercerita pengalaman aku sebelum aku register master, lepas aku register master and dah habis master macam mana. So tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan video ni. Oh, tapi sebelum tu jangan lupa subscribe. Tolong subscribe sebagai tanda sokongan kat aku lah. Kalau tidak, ni kan tak ada mood nak buat video tu korang. Okay, yang pertama sekali, before korang sambung belajar, maksudnya daripada degree ke master, adalah penting untuk korang buat ni before registration lah. So dia ada beberapa kategori. Yang pertama pemilihan universiti, yang kedua pemilihan supervisor, yang ketiga pemilihan bidang dan tajuk penyelidikan, dan yang keempat source of funding. Tapi untuk yang source of funding ni korang boleh refer video-video sebelum ni lah. Okay, contoh macam pemilihan universiti, kalau korang pilih untuk menyambung dalam mode penyelidikan secara sepenuh masa, adalah baik untuk korang memilih universiti yang bagi aku sepatutnya universiti tu kena ada fasiliti untuk korang buat pendidikan. Misal kata kalau macam dekat Malaysia ni adalah beberapa RU, tapi I've never been there. Aku tak pernah ada experience masuk RU universiti sebab aku solely daripada UiTM, diploma UiTM, degree UiTM, master UiTM and now pun still UiTM lagi. So mungkin korang boleh pilih beberapa universiti berprestige bertaraf RU untuk menyambung dalam bidang penyelidikan. Sebab kalau RU ni insyaAllah semuanya lengkap. Tapi nak bagi tahu kat sini, tak ada nak be racist ke apa, cuma nak promote UiTM. InsyaAllah dekat UiTM ni so far untuk macam bidang engineering, medik pun okey sebab dulu aku buat master dekat Sungai Buloh. Alhamdulillah fasiliti semua cukup. Macam applied science, semua cukup. Alhamdulillah ada. Cuma adalah, misal kata kalau tak ada tu, mungkin korang boleh buat joint venture dengan universiti-universiti lain. Tapi joint venture tu nanti aku terangkan lah kalau boleh terangkan. So, nombor dua, pemilihan supervisor. Okay, supervisor ni, actually benda ni sangat sensitif lah untuk dibualkan tau. Sebab supervisor ni adalah salah satu manusia lain yang korang kena ada long term relationship. Kenapa aku cakap kena ada long term relationship? Sebabnya selagi korang tak habis belajar, selagi korang tak dapat senet later,
korang memang akan 24/7 tu memang akan berkomunikasi dengan supervisor. Banyak kalau ada isu, masalah kan. Lagi-lagi jenis yang tegur sikit, jadi lembik terus kan. Ada tau student yang macam kena tegur pasal tak suka supervisor. Ada, itu realiti. Tapi aku alhamdulillah so far sebab semakin kita meningkat usia, semakin kita bila kita sama master PhD ni, aku korang akan belajar macam mana nak mengawal emosi dalam tekanan yang agak tinggi. Tak apa, lalui dulu nanti korang faham apa cakap. Supervisor ni korang boleh pilih maybe ex-lecturer korang ataupun lecturer yang korang tak kenal pun langsung, tapi korang dapat tahu ada vacancy student kan, korang boleh try lah. So bagi aku untuk yang supervisor ni, masa master dulu experience aku buat dengan supervisor yang aku tak pernah kenal, aku tak pernah tahu siapa dia. Kita cubalah, maksudnya bukan kita terus jadi student dia. Maksudnya bila supervisor ni, misal kata kalau sekarang kan macam even dalam grup DSG, WhatsApp ataupun Telegram ataupun Facebook dekat mana-mana kan, ramai supervisor baru yang dapat grant, dia orang akan buat apa vacancy untuk student tu kan. So nasihat aku untuk adik-adik yang baru je nak sambung ni kan, sebab dia orang selalu tanya, Kak Raya macam mana kita nak tahu supervisor ni nak ambil student macam mana eh? So dekat sinilah bila pemilihan supervisor ni, yang pertama sekali korang kena pergi, yang korang kena buat adalah korang kena pergi jumpa. Email, kalau email lah, kalau WhatsApp lah untuk bagi tahu yang kita berminat nak sambung bawah dia. Dekat situ lah korang akan kenalkan diri korang, korang akan introduce yourself, apa yang korang pernah belajar, bidang apa semua kan. So bila dah jumpa supervisor ni, dia tak adalah kata terus accept tak accept, sebab usually korang akan ada 2-3 kali perjumpaan. Perjumpaan pertama tu mungkin memperkenalkan diri, lepas tu bagi tahu projek ni pasal apa. Perjumpaan kedua, kalau korang macam berminat, mungkin ada kedua dan ketiga sampailah korang jadi student. So tapi nasihat aku dekat sini, bila pemilihan supervisor ni, kalau boleh cari supervisor yang memang betul-betul dia ada experience dalam penyelidikan. Sebab based on my experience, ada lecturer yang dia tak pernah ada student. So bila dia tak pernah ada student, dia first timer, awak pun first timer nak jadi student. So dia agak susah sikit berbanding dengan supervisor yang memang background dia buat research. Sebab dia orang dah ada experience, so dia tahu nak halakan kita ni ke arah yang mana. Tapi kalau supervisor korang jenis yang walaupun dia researcher tapi dia ada pegang jawatan management pun, bagi aku agak sukar juga, sebab dia mungkin tak akan ada masa yang sepenuhnya untuk student-student dia. Tapi bear in mind, sebab master dengan PhD ni adalah satu pembelajaran yang kita tak boleh bergantung kepada supervisor kita sepenuhnya. Maksudnya kita kena tentukan apa yang kita buat, apa yang kita rancang untuk penyelidikan kita dengan guidance daripada supervisor kita. Itu untuk supervisor lah. So yang ketiga, pemilihan bidang. So kalau bidang ni, dia ada banyak tau. Cumanya ada, depends lah. Ada orang, contoh macam aku dulu, diploma microbe, degree molecular biology, master aku buat anatomy pasal animal study, yang sekarang ni aku buat pasal pancreatic enzyme kan. So mungkin dia ada berkaitan. Tapi boleh je, contoh kalau korang degree korang buat biomolecular science kan, korang nak ambil business, boleh, tak ada masalah. Itu korang kena pilih betul-betul apa yang korang minat, sebab kalau tak ada minat, susah juga nak sustain. Sebab dugaan buat master dengan PhD ni, dia bukan galing-galing. Dia boleh effect dekat sini, dia boleh ganggu kat sini. Kalau ada masalah, dia boleh ganggu kat sini. Tapi, again, ingat kenapa kita sama belajar, kenapa kita nak ada master, kenapa kita nak PhD. Setiap apa yang kita mulakan, kita kena habiskan. So, bidang, pemilihan bidang eh. Yang seterusnya, antara soalan-soalan yang famous juga untuk budak-budak yang belum
junior-junior yang belum register sebagai master dengan PhD, grant. Okay. Grant ni time saya sambung master tahun tu tahun 2000 September 2016 macam tu. Time tu korang boleh lagi jadi RA tanpa register master. Maksudnya grant tu boleh bayar korang apa, boleh bagi monthly stipend walaupun korang bukan student. Maksudnya mungkin tempoh 6 bulan yang pertama tu nak try-try dulu, nak faham projek ni pasal apa semua kan. Tapi sekarang ni tak silap start tahun 2019 apa Mohair punya grant, setiap pelajar yang apa yang nak sambung master nak dapat monthly stipend kena register sebagai pelajar. Maksudnya kalau korang tak register sebagai pelajar, agak susah lah untuk korang dapat bayaran bulanan. Korang kena ingat government bagi grant, kita akan dapat apa bayaran bulanan. And daripada bayaran bulanan itulah korang nak kena allocate, nak simpan bayar yuran. Kalau korang duduk dekat college, korang kena nak allocate nak bayar college. Itu kalau duduk college lah. Kalau yang tak duduk college, yang duduk rumah sewa. Lepas tu untuk korang survive lah semasa korang buat korang punya PhD ataupun master. PhD ataupun master. Tapi kalau korang buat apa, kalau korang buat penyelidikan ni, kita tak boleh nak cakap contohlah kalau grant tu bagi 2 tahun. Ada grant bagi 2 tahun, ada grant bagi 3 tahun. It depends on offer yang korang dapat, grant apa yang korang dapat. Sebab grant ni dia ada banyak-banyak jenis. Dia ada FRGS. Ini kalau kalau yang ada Mohair lah, dia ada FRGS, dia ada RECS, dia ada LRGS. Ada lagi beberapa kan. Kalau macam UiTM dia JIP. So it depends on type ataupun jenis grant yang korang dapat and berapa banyak funding yang supervisor korang dapat. So kena ingat, kena pandai simpan lah duit tu. Kalau apa hebat-hebat je habis lah kan. Nanti sebab kita tak tahu penyelidikan kita ni berapa berapa lama tempoh dia. Sebabnya dia boleh jadi cepat, dia boleh jadi lambat. Contoh macam baru-baru tahun 2020-2021 agak terkesan juga sebab gaji, apa allowance dapat, grant ada lagi tapi tak boleh masuk lab. So dia macam kos-kos yang lain tu masih berjalan. So tak apalah kan. Itu contoh. Okey. So untuk yang apa before registration tadi, ingat empat perkara pemilihan universiti, sama ada korang nak pergi universiti awam biasa ataupun korang boleh pergi RU RU Research University. Kalau RU, yuran dia mahal sikit eh. Okay. Lepas tu pemilihan supervisor, boleh je ex-lecturer korang ataupun lecturer baru, tapi kena ingat pilih lecturer yang ada pengalaman research supaya boleh memudahkan penyelidikan korang sebab dia adalah expert, so dia boleh bantu korang. So yang ketiga, pemilihan bidang ataupun tajuk kajian, ni kena ada minat. Sebab kalau korang nak buat benda baru tak ada masalah. Kalau korang jenis yang suka adventure boleh buat. Tapi kalau korang jenis yang fokus, korang boleh pilih bidang yang korang suka. Minat kena ada, tapi rasa ingin belajar tanpa rasa jemu tu pun mesti ada. And yang keempat, finance lah. Korang kena fikir macam mana korang nak bayar yuran, macam mana nak handle korang punya apa pengurusan kewangan dalam masa 2-3 tahun. Misal kata kalau dalam masa 2-3 tahun tak habis, apa backup plan korang untuk untuk tanggung kos sara hidup korang sampai korang habis belajar. Ada tau sebabnya. Sebab tu korang tengok ramai, walaupun student ramai yang buat part time sebab nak cover kos sara hidup. So aku rasa untuk video kali ni, sebab panjang pula, untuk before registration punya, itu adalah antara beberapa perkara yang korang perlu tahu. So waiting for part 2.